Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channelnya Mencari Gratisan. Apa nih kabar kalian semua teman-teman? Semoga kalian sehat selalu. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mereview sebuah aplikasi penghasil uang ya, dan penghasil saldo dana. Dan buat teman-teman yang tertarik nantinya, untuk link pendaftarannya sudah kami lampirkan di deskripsi ataupun di kolom komentar. Tapi sebelum kalian ingin bermain dan mendaftar, silakan kalian simak dulu penjelasan Mimin dari awal sampai habis. Barulah kalian berpikir-pikir ingin bermain atau tidak. Jika ingin silakan, jika tidak ya nggak apa-apa juga. Itu kembali ke diri kalian semua. Oke, kita langsung saja ya masuk ke dalam tutorialnya. Oke, buat teman-teman yang ingin bermain nantinya, silakan kalian klik nanti untuk link pendaftarannya sudah kami lampirkan di deskripsi ataupun di kolom komentar. Nah, ketika kalian sudah mengklik link tersebut, maka nanti teman-teman semua akan diarahkan nih ke dalam menu pendaftarannya. Dan untuk cara daftarnya itu silakan isi seperti username, ini buat aja nama kalian ya, bebas di sini. Masukkan nama kalian, terus kata sandi baru, lalu ulangi lagi kata sandi baru di bagian bawah. Kalian samakan aja teman-teman. Oke, jika sudah, langsung saja teman-teman klik di bagian register ini ya. Nah, lalu buat teman-teman yang ingin download aplikasinya, silakan kalian bisa klik di bagian download ini ya. Dan untuk loginnya, di sini masukkan username yang telah kalian daftar dan masukkan kata sandi yang telah kalian daftar tadi. Lalu kita bisa klik di bagian login. Jadi seperti itu ya guys ya, untuk cara daftar di dalam aplikasi ini. Oke, untuk misi di dalam aplikasi yang akan kami bahas ini, teman-teman itu hanya menebak skor sepak bola yang salah. Nah, seumpama kita memilih atau menebak skor itu sekarang 2-1. Nah, ketika nanti pertandingan ini yang kita tebak itu, kita menebak 2-1 nih guys ya. Semoga tebakan kita yang 2-1 ini salah. Maka setelah pertandingannya selesai, hasilnya yaitu 1 sama, maka kita mendapatkan profit. Jadi kalian disuruh untuk menebak skor yang salah ya guys ya. Jadi seperti itu. Nah, buat teman-teman yang ingin ikutan nanti atau ingin melihat prediksi skor apa yang akan bisa kita tebak, kalian bisa gabung nih ke dalam grup Telegram prediksinya. Untuk link Telegramnya udah Mimin lampirkan juga di deskripsi video. Kalian bisa gabung guys. Nah, kalian nanti gabung, lalu nanti di situ adminnya itu akan memberitahu kalian prediksi skor apa aja yang salah. Kalian bisa ikuti teman-teman ya, sesuai prediksi yang ada di dalam grup itu. Jadi ketika kalian bingung nih mau nebak yang mana, takut nanti tebakan kalian benar maka kalian tidak mendapatkan profit, kalian bisa gabung aja ke dalam grup Telegram prediksi skornya guys. Untuk link Telegramnya sudah Mimin lampirkan di deskripsi video ini. Ya, cara gampangnya tinggal ikut aja dalam grup Telegram untuk melihat prediksi skor apa yang salah teman-teman ya. Kalian nanti akan bisa lihat di situ. Dan untuk caranya seperti itu aja. Di sini ada beberapa pertandingan yang bisa kalian pilih. Di sini ada berbagai pertandingan dan waktu yang ditentukan. Kalian tinggal pilih aja. Dan di sini saya akan kasih contoh nanti untuk pertandingan yang ingin kita tebak ya guys ya. Nah, sebelum kita itu menebak skor, teman-teman itu harus isi ulang dulu teman-teman kalau ingin bermain di dalam aplikasi ini. Karena ketika kita mendaftar nantinya itu saldo kita nol guys. Jadi teman-teman kalau ingin bermain ya gunakan dana bebas ya guys ya. Dan untuk cara untuk isi ulangnya, kalian bisa klik di bagian ini teman-teman ya. Kita bisa klik, dan di sini teman-teman bisa melakukan isi ulang dari e-wallet atau kalian juga bisa isi ulang dari bank lokal ya guys ya. Kalian tinggal pilih aja e-wallet, misalnya e-wallet ya. Dan untuk minimal isi ulangnya 50.000 dan maksimal segini ya guys ya.
Dan saran saya, kalian isi ulang kecil aja ya, 50.000. Ingin kalau coba-coba dulu, cari aman dulu teman-teman, jangan langsung besar ya. Kalian coba aja dulu 50.000, kalau nanti kalian profit banyak dan mendapatkan keuntungan, ya silakan-silakan aja teman-teman. Tapi saran saya, kalian isi ulang 50.000 aja dulu untuk coba-coba ya guys ya. Di sini kalian bisa langsung klik 50.000, lalu kita bisa klik di bagian ini untuk melanjutkan isi ulang. Kita gunakan e-wallet teman-teman. Kalian bisa menggunakan Dana, OVO, GoPay dan lain-lain. Lalu kalian bisa gunakan e-wallet scan untuk isi ulang 50.000 sesuai yang ingin kalian isi ulang. Dan di sini kalian bisa OVO, GoPay ya guys ya. Dan ini adalah scan e-wallet, kalian screenshot aja. Lalu kalian masuk ke dalam aplikasi Dana, GoPay, OVO ataupun lain-lain. Lalu nanti kalian bisa apa aja ya. Jadi seperti itu untuk isi ulang ya guys ya. Sangat mudah, sudah diberikan cara mudah untuk isi ulang. Lalu ketika kalian sudah isi ulang, maka nanti saldo kalian sudah ada nih. Lalu tinggal kalian pilih aja pertandingan yang ingin kalian pilih, dan lalu kalian tebak skor yang salah. Jangan sampai tebakan kalian itu benar teman-teman. Intinya seperti itu aja. Dan untuk cara gampangnya, tinggal masuk aja ke dalam grup Telegram untuk melihat prediksi-prediksi skor apa yang salah, agar nanti kalian mendapatkan panduan ya guys ya, agar kalian mendapatkan profit juga. Nah, Mimin menggunakan atau Mimin memanfaatkan grup prediksi teman-teman. Nah, di sini kita dikasih tahu nih apa yang akan keluar nanti, prediksi yang bisa kita ikuti. Di sini kita bisa memilih pertandingan ini dimulai pada pukul 2 ya pertandingannya, dan kita prediksi 3-2 ya guys ya, nanti kita mendapatkan keuntungan 1,9%. Dan di sini jika teman-teman ingin ikutan masuk ke dalam grup prediksi skornya, silakan aja. Untuk link Telegramnya sudah kami lampirkan di deskripsi video ini. Kita akan pilih pertandingan ini dan kita pilih 3-2 ya guys ya. Menurut di sini ada prediksi dari admin grupnya, kita langsung cari aja pertandingannya terlebih dahulu. Nah, berhubung di sini Mimin udah masuk nih ke dalam matchnya, kita langsung pilih aja pertandingan yang menurut di dalam grup Telegram tadi teman-teman. Nah ini ya, pertandingan yang di dalam grup tadi, kita langsung klik aja. Pertandingannya dimulai pada pukul 2 teman-teman. Nah di sini silakan aja kalian pilih pertandingan yang ingin kalian pilih teman-teman untuk ditebak ya guys ya. Kita pilih pertandingan yang ada di dalam grup tadi sesuai prediksi dalam admin Telegram tadi ya guys ya. Kita memilih 3-2 ya guys ya, nanti kita mendapatkan 1,9%. Kita cari 3-2. Oke, nah di sini kita cari yang 3-2 ya guys ya. Nanti kita langsung klik aja, lalu kita masukkan taruhan kita berapa. Nah di sini saldo Mimin 700.000-an ya guys ya. Nah di sini Mimin udah 2 minggu main di sini, dan Mimin mendapatkan juga profit, dan Mimin akan coba masukkan semua saldo yang Mimin punya, nanti kita dapat profit nih. Nah di sini kita langsung masukkan aja semua ya guys ya. Kita klik bagian ini aja guys ya, kita klik oke teman. Di sini kita nanti mendapatkan profit ya guys ya, dan apabila nanti tebakan kita ini tidak benar, jadi semoga tebakan kita ini salah ya. Jadi semoga skor yang kita ini, yang kita tebak ini, semoga di dalam pertandingan ini nanti berakhir, semoga tidak keluar 3-2, agar nanti tebakan kita nanti itu salah, maka kita nanti mendapatkan profit. Nah apabila tebakan kita benar, maka nanti kita tidak akan mendapatkan profit, dan saldo yang kita taruhkan di sini akan hangus guys. Jadi seperti itu, kita langsung klik aja konfirmasi. Dan di sini pertandingannya akan dimulai pada pukul 14.00, artinya jam 2 ya guys ya. Kita bisa klik di bagian konfirmasi transaksi ya. Oke, bet sukses. Kita kembali dan kita bisa lihat di sini langsung di bagian bet nih. Dan nanti kita bisa cek di sini untuk pertandingannya itu akan berakhir pada pukul berapa.
Nah, pertandingan ini akan berakhir pada pukul berapa, kita bisa cek aja nanti. Dan kita nanti mendapatkan profit segini dan modal kita segini, guys ya. Jadi seperti itu. Dan di sini Mimin udah dua kali ya melakukan tebakan skor. Yang pertama itu Mimin menebak skor kemarin ya guys ya, sekitar menang dan profitnya udah masuk ke saldo Mimin. Dan saldo Mimin sekarang 0 ya, karena Mimin taruhkan semua saldo Mimin ke dalam pertandingan tadi. Ya, kita kan tadi melihat dalam grup tadi itu untuk melihat prediksinya, dan prediksinya itu 100% menang guys ya. Nah, jadi kita tunggu aja sampai profit kita masuk guys ya, dan kita tunggu pertandingannya selesai, dan kita nanti bisa lihat di sini apakah nanti tebakan kita salah atau benar guys ya. Jadi seperti itu. Oke teman, kita bisa klik di bagian bet record. Ini di sini kan terlihat ya guys ya, kemarin Mimin menebak skor ya. Di sini Mimin menaruhkan 20.000 dan mendapatkan profit 127 rupiah. Dan pada hari ini Mimin menaruhkan 700.000 ya guys ya. Nanti profitnya akan kelihatan, semoga tebakan kita salah guys ya, agar nanti kita mendapatkan profit. Dan apabila tebakan kita benar, maka nanti kita tidak akan mendapatkan profit dan uang kita akan hangus guys. Jadi di sini punya risiko ya guys ya bermain di sini. Oke, kita tunggu aja sampai pertandingannya selesai. Nah, jadi seperti itu ya guys ya untuk cara bermainnya. Untuk cara melakukan penarikan atau cara untuk misi selanjutnya, kita bisa undang teman di bagian ini teman-teman. Nanti kalian mendapatkan beberapa profit nih. Nah, kalian bisa sebarkan link undangan kalian ini, kalian ajak teman kalian. Kalian bisa klik di bagian copy, lalu kalian sebarkan aja link kalian ini ke media sosial ataupun ke teman-teman kalian. Ketika nanti ada yang mendaftar dan bermain di dalam aplikasi ini, kalian nanti mendapatkan komisi dari undang teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, jadi ketika kita nanti berhasil mengundang orang, setiap orang yang berhasil kita undang, nanti ketika teman kita itu deposit 200.000, kita dapat komisi 18.000 dan seterusnya. Kalian bisa baca aja di sini. Tapi saran saya, kalian isi ulang kecil aja guys untuk permulaan. Ingin coba-coba silakan, kalau kalian beruntung, kalau kalian mendapatkan keuntungan ya silakan ditambah guys ya. Kalau kalian rugi, kalau kalian kalah ya kalian stop. Jadi seperti itu ya. Ya, cara mudahnya kalian gabung aja ke dalam grup Telegram untuk melihat prediksi-prediksi skor yang salah, agar kita nanti mendapatkan keuntungan lebih banyak. Ya, cara mudahnya kalian gabung aja ke dalam grup Telegram untuk melihat prediksi-prediksi skor yang salah, agar kita nanti mendapatkan keuntungan lebih banyak. Oke teman, untuk cara melakukan penarikan, kita bisa klik di bagian withdraw teman-teman ya. Kita bisa klik, dan di sini teman-teman bisa langsung masukkan username atau nama kalian yang terdaftar pada rekening bank kalian atau pada aplikasi Dana teman-teman. Di sini kita bisa WD ke Dana ya. Kalian bisa menggunakan Bank CIMB Niaga atau Bank Permata nih untuk WD ke Dana. Dan untuk nama bank ini silakan masukkan Bank Permata ya. Saran saya kalian menggunakan Bank Permata kalau ingin withdraw ke Dana, agar nanti uangnya masuk ke Dana teman-teman. Oke, di sini kita cari dulu Bank Permata. Nah, untuk nomor kartu ini masukkan nomor kalian yang terdaftar pada aplikasi Dana. Caranya bagaimana bang untuk melihatnya? Nah kalian masuk ke dalam aplikasi Dana, kemudian kalian bisa klik di bagian menu isi saldo ataupun top up. Nanti ada beberapa bank di sini, kalian bisa pilih Permata teman-teman untuk melihat nomor rekening kita yang terdaftar pada Permata Bank. Nah, di sini ini adalah nomor kalian teman-teman, langsung salin aja kodenya. Oke, salin, lalu teman-teman paste di sini atau tempel di sini teman-teman yang kita salin tadi. Oke, jika sudah, untuk bagian cabang bank ini silakan masukkan cabang bank kalian atau kota kalian di mana. Misalnya kita bisa buat misalnya Jakarta seperti ini teman-teman. Lalu kita bisa klik di bagian konfirmasi. Nah, ini udah terkait teman-teman. Jika sudah terkait, kita langsung withdraw nih kalau ingin withdraw. Oke teman, di sini admin udah melakukan penarikan dan pertandingan yang kita tebak tadi itu udah
keluar hasilnya dan tebakan kita salah, dan saldo Mimin yang tadi Mimin letakkan itu sudah kembali beserta komisi yang telah admin dapatkan. Kemudian admin melakukan penarikan 700 ribuan ya guys ya ke dana ya guys ya, jadi bisa withdraw ke dana. Nah, di sini kita bisa cek di bagian bit record untuk melihat hasil yang kita tebak tadi itu ya guys ya. Kita menebak di sini kita memberi letakkan uang semua atau meletakkan semua saldo Mimin, dan Mimin mendapatkan profit senilai Rp13.338. Jadi kalian bisa gabung ke dalam grup prediksinya kalau ingin ikutan bermain ya guys ya. Dan lalu admin melakukan penarikan nih, kita bisa klik di bagian withdraw record. Di sini admin melakukan penarikan 748 ribuan ya guys ya, dan di sini sudah withdraw sukses. Jadi artinya di sini sudah masuk uangnya ke dana ya guys ya. Jadi kita WD sekitar segini dan masuk ke dana sekitar 711 guys. Nah, mana sih bukti penarikan yang udah masuk ke dana bank? Oke, di sini admin akan lihatkan ya guys ya. Oke teman, penarikan kita tadinya sudah landing ke dana guys, dan garapan ini masih membayar ya. Dan di video ini kita membuktikan bahwasannya aplikasi ini benar-benar membayar, dan dananya udah masuk dan udah Mimin terima. Cuma hitungan detik aja saldo dananya masuk, karena aplikasi ini mirip dengan aplikasi Yagol ya guys ya. Oke, jika kalian minat dengan aplikasi ini silahkan, untuk link downloadnya atau link pendaftarannya sudah kami lampirkan di deskripsi video ini. Dan untuk misinya itu kita disuruh untuk menebak skor yang salah ya, agar nanti kita mendapatkan profit. Oke, jadi seperti itu aja untuk review pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan bisa langsung masuk aja ke dalam grup Telegram atau komentar di video ini ya guys ya. Dan kalau kalian ingin ikutan prediksi, kalian bisa masuk ke dalam grup Telegramnya untuk mendapatkan skor-skor yang bisa kalian pilih untuk mendapatkan profit ya guys ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.